Selamat bertemu kembali di channel Menolak Hantu. Channel misteri sejarah yang membahas berbagai misteri sejarah di wilayah Banyumas Raya. Hari ini saya Ella Evita sudah berada di situs Cipaku yang sekarang lebih dikenal dengan situs Batu Tulis Cipaku. Berlokasi di Desa Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga. Situs ini sudah ada sejak abad 7 atau 8 Masehi di era kejayaan Raja Sanjaya di Mataram kuno, yang juga menjadi menantu di Kerajaan Galuh sehingga Sanjaya menjadi raja di dua kerajaan sekaligus, yaitu Mataram kuno dan Kerajaan Galuh. Seperti apa sih kondisi dan situasi di situs Batu Tulis Cipaku ini? Mari kita lihat bersama. Let's go! Kalau yang ini namanya batu lumpang ya, dalam ajaran Hindu disebut yoni. Teman-teman tahu yoni nggak? Yoni adalah simbol dari alat kelamin wanita dalam ritual kesuburan. Nah, ini berbahan terbuat dari batu juga ya. Nah, ini alunya seharusnya juga terbuat dari batu karena mungkin memang ini buatan baru ya, jadi terbuat dari kayu. Oke, untuk bagian ini juga ada bentuk lain dari yoni. Ini dari terbuat dari batu juga ya, teman-teman. Nah, ternyata di belakangnya ada nekara ya atau bejana yang terbuat dari logam perunggu. Kita bisa cek suaranya di sini. Oke, ternyata ini dari logam perunggu juga. Teman-teman sudah tahu ya informasinya. Nah, saya melihat ada aksara Jawa nih di belakang. Terdapat 3 tulisan. Kita baca bareng-bareng ya. Ini yang baris pertama itu ada tulisan meleng. Yang kedua ini meling. Dan yang ketiga ada melung. Tapi sangat disayangkan nih teman-teman. Bagian penulisan meleng yang atas sendiri itu seharusnya menggunakan ngolelet ya. Jadi ini penulisannya salah ya yang bagian meleng ini. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu batu lumpang, apa itu nekara, seperti itu. Untuk selanjutnya, yuk kita lihat-lihat yang lain lagi. Let's go!